Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya Izzat daripada Industri Automobil Trade Center Kuala Terengganu. Kita ringkas je kita tengok apa perbezaan dan juga spek Saga Premium S berbanding dengan Saga Premium yang sebelum ni. Nanti kita tengok satu-satu lah. Jadi sekarang kita pergi kat kereta dulu tengok. Okay, yang pertama sekali bila kita tengok kereta ni, mula-mula kita tengok logo dia. Okay, untuk Saga 2020 ni, logo dia sekarang ni pakai logo bulat. Logo baru lah, sama dengan macam F50 dengan persona baru pun sama, dia logo dia bulat. Okay. Lepas logo kita tengok dari segi grill dia, grill design lain sikit. Lepas tu dia ditambah juga dengan lining di hadapan tu yang berbentuk busur panah. Sekarang biasa Proton sekarang ni macam trademark lah. Bahagian depan ada busur panah sama dengan F50 pun sama. Persona baru pun sama, dia ada macam logo busur tu kan. Okay. Lepas tu bumper pun ada lain sikit lah. Kalau kita tahu sini macam sama je, tapi bila kita compare sebelah-sebelah kita akan nampak kelainan bumper ni. Dan juga untuk depan ni spek Premium S didatangkan dengan skirting di hadapan kiri dan kanan. Ni bahagian depan lah. Okey, pada di bahagian kanan kereta, bahagian driver lah. Okey, mula-mula kita boleh nampak side mirror dicat dengan warna hitam. Okey, lepas tu spoke rim masih lagi 15 inci tapi design yang baru. Dual tone juga dengan kita panggil diamond cut punya spoke rim lah. Okey, selain pada tu dilengkapi dengan side skirting kiri dan kanan. Dan juga yang paling orang kata features yang baru diperkenalkan untuk Saga adalah keyless entry. Kita hanya tekan butang aja untuk lock dan unlock pintu kereta lah. Okey, di bahagian belakang kita boleh nampak jelas lah. Okey, bahagian garnish tu, dia garnish yang ada tulisan Proton tu kan. Dia dicat dengan warna hitam. Dan satu lagi untuk buka boot bonet belakang, boot hanya tekan butang di belakang je, tak perlulah masuk dalam kereta nak tarik buka belakang, tak perlu. Jadi hanya dengan tekan satu butang kita boleh buka boot belakang, jadi lebih menyenangkan lah, tak perlulah kita masuk dalam kereta ke apa semua kan untuk buka boot belakang. Ok, bila kita masuk bahagian dalam, first kali kita tengok seat kita panggil semi leather lah. Di tepi ni leather, lepas tu di bahagian tengah ni masih lagi kain. Jadi kita lebih, ada orang suka leather, ada suka kain, jadi ini dapat dua-dua lah. Kan, memenuhi setiap kehendak pelanggan lah. Okay. Yang keduanya, ni pertama kalinya daripada Proton start keluarkan Saga daripada tahun 85 sampai sekarang, ni first time ever lah Proton bagi features push start button untuk Saga. Sebelum ni tak pernah ada Saga push start button. Kalau leather seat pernah dulu ada sekali, Saga 1.6 ada leather seat SE dulu kan. Sekarang ni push start button pertama kali dalam Saga ada push start button. Sebelum ni tak pernah. Okay, lepas tu kita tengok steering. Steering dibalut dengan kulit. Lepas tu kita tengok sini ada calik-calik merah ni kan. Ini sebelum ni Proton ada keluarkan Saga limited edition di mana kuning kan. Ni warna merah lah. Ni lebih, kata lebih kemas. Lepas tu dekat aircon ventilation ni pun ada ni border warna merah ni lah. Lepas tu dari segi meter ni, meter pun meter sama je, cuma ring dia tu warna merah. Jadi nampak lebih striking lah, nampak comel, sedap mata memandang lah. Okay, lepas tu carpet pun ada lining merah tepinya. Ni untuk Premium S sajalah. Kalau untuk standard ke atau premium biasa tak ada ni lah. Lepas tu berkenaan dengan head unit ni. Ni 7 inci touchscreen monitor dengan reverse camera pun ada. Lepas tu dia untuk Premium S ni ada specialnya. Bila kita off engine, dia akan keluar reminder. Please check your belonging, ada anak ke tak ada. Bukan semestinya ada anak ni, apa ni, kok ada anak dalam ni kita lupa ke kan. Lepas tu dari segi ada ke kita tinggal bag, handbag ke kan tertinggal. Lepas tu ada tertinggal laptop ke. Jadi dia akan remind kita lah, untuk orang kata lebih
menjamin keselamatan kokok sebab banyak kes ada tertinggal anak duduk lupa anak duduk belakang kan. Jadi bahayalah dia. Ni Proton bagi orang kata reminder lah kepada pemiliknya. Untuk Saga MC tu ni, Proton menekankan tiga aspek dalam menambah baik dari segi pertama supreme style, lepas tu superb stability dan juga smart saving. Okey, apa itu supreme style? Supreme style ni dari segi rupanya lah. Okay, dari segi front bumper lain, lepas tu skirting, kalau segi dalaman pula leather seat dan pushtab button semua kan. Yang tu tertaluk bawah supreme style lah. Yang kedua superb stability. Okey, sebelum ni kita tahu untuk Saga Premium ada safety, active safety dia ada ESC dengan traction control. Sekarang ni untuk Saga Standard Auto pun juga dilengkapi dengan electronic stability control dan traction control. ABS, EBD tu memang semua ada lah. Okey, itu dari segi stabilitinya. Okey, dari segi smart saving. Smart saving sekarang ni dilengkapi dengan masih lagi ada eco indicator dan juga untuk kereta yang orang kata entry level ni, ni first time Proton bagi keyless entry dan juga push start button. Ini dan juga aircon punya control panel tu sekarang ni fully digital lah. Sebelum ni ada yang analog tu kan. Itu yang dari segi smart savingnya. Okey, saya setakat ini itu saja untuk penerangan seberingkas lah berkenaan dengan Proton 2022 ni. Saya rasa untuk banyak lagi sebenarnya yang kita nak explain, tapi jadi panjang pula masa sini kan. Jadi untuk lebih lanjut boleh datang ke showroom kami di Proton Eda Industri Automobil Trade Center Kuala Terengganu. Sini masih lagi ada kita display Saga 2022 ni. Jadi boleh datang sini tengok dan rasa sendiri perbezaannya dengan Saga yang sebelum ni. Ataupun boleh juga hubungi saya di nombor telefon 019-6200-926 dan juga boleh like dan share page saya Izzat Proton Malaysia. Sekarang dalam tu kita ada banyak info-info berkenaan dengan semua model Proton lah. Ataupun datang showroom, kita jumpa face to face, lagi senang ceritalah kalau ada masa kan. Saya rasa tu saja untuk hari ini. Jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye-bye.